أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسوابه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الضر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأوهر والسر الله الأكبر أما بعد الحمد لله segala puja puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa salawat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sahabatnya juga umatnya senantiasa istiqamah sampai zaman Insyaallah saat lagi masjid Etihad kita ada tausiah yang diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Rusdi Helmi Hafizahullah Waroah baik tanpa banyak waktu kepada Ustaz Alaihi Fajr Taufatul Maskuro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syadal la ilaha illallah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadri wa yasir amri wa hlul ungdatan min lisani yafqahu qawli Untuk keberkahan dari pertemuan kita Mari kita bersama-sama membaca umul kitab Mudah-mudahan dengan fatihah yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Yang sakit di antara kita atau anggota keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun. Dan yang memiliki masalah-masalah sulit, mudah-mudahan Allah anugerahkan jalan keluar sebaik-baiknya. Begitupun dengan anak-anak kita. yang siap bekerja belum bekerja mudah-mudahan Allah lapangkan pekerjaan yang baik layak sesuai dengan passionnya dan anak-anak kita yang siap berjodoh belum berjodoh mudah-mudahan Allah jodohkan dengan jodoh yang salih saliha muslih muslih al -hadihin ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin al-fatihah al أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Qala Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba telah ditetapkan 'alaikum atas kalian asyiyam berpuasa Kamaku kutiba sebagaimana telah ditetapkan alal ladzina min atas orang-orang sebelum kalian la'anlakum agar kalian tattaqun kalian bertakwa Beberapa hari ini para hadirin kita menyaksikan bahwa banyak saudara-saudara kita yang mereka-mereka sangat giat untuk datang ke masjid, bahkan mungkin datang sebelum azan berkumandang, mereka sudah datang ke masjid duduk. Kemudian dia baca Al-Quran. Banyak di antara mereka kemudian khawatir kalau kehilangan waktu yang paling berharga, hingga dimanapun dia duduk, dia pasti baca Al-Quran. Kita lihat saudara-saudara kita juga para hari dan mungkin juga kita semua pada malam hari kita sudah tetapkan kita akan bangun malam kita akan sholat perbuatan yang mungkin sebelas bulan yang lalu itu sangat sulit bagi kita untuk merencanakan bangun malam mungkin kita juga lihat banyak saudara-saudara kita pada bulan ini yang mereka tuh pintar untuk menguasai diri. Dia tidak konfrontatif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi kepada kepada dirinya. Bahkan ketika dia disakiti oleh saudaranya, dia mampu untuk memberikan maaf. Ketika kita tanya kita ajukan pertanyaan, kenapa Anda melakukan itu? Mungkin jawabannya akan sama Pak Bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang menyayangkan kawan-kawan kita yang enggak sempat untuk terawih. Menyayangkan kenapa ya? Kok dia enggak terawih? Sayang banget toh. Ini kan bulan Ramadan gitu loh. Cuman ketika kemudian kita ajukan pertanyaan yang yang sebaliknya, kenapa kita mesti melakukannya dengan sedemikian intens pada bulan ini? Kenapa pada bulan-bulan yang lainnya tidak? Atau jangan-jangan selama ini kita nggak merasa bahwa Tuhan kita tuh maha melihat, maha mengawasi ya, pada bulan-bulan yang lain, dan kita hanya meyakini pada bulan ini? Tapi it's okay lah, apapun yang mereka, yang menjadi alasan mereka. Tapi yang pasti konteksnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konteks ayat la'allakum tattaqun terulang sebanyak enam kali. Dan enam-enamnya itu Bapak Ibu merupakan instrumen yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai orang-orang bijak, bukan sebagai orang-orang alim. Konteks tatakun itu sendiri adalah pintar memelihara diri. Lalu apa bedanya alim dengan hakim dengan apa bedanya alim dengan dengan hakim? Jadi al alim itu apa orang pintar. Orang pintar itu dia berpikir menggunakan otaknya Sedangkan Al-Hakim adalah orang-orang yang berpikir dengan menggunakan hati. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita kasih sebuah analogi, kita mungkin pernah bilang kepada anak kita, nak tolong ambilkan kotak tisu di atas meja. Diambil kotak setelah kita ambil tisunya, kita bilang lagi sama anak kita, "Nak, balikin ke tempatnya." Anak kita ngambil, taruh. Ketika anak kita meletakkan kotak tisu yang awalnya berada di tempat ini dan letakkan di sini, ini pintar, Bapak Ibu. Ketika kita tanya, diletakkan di mana? Ya di meja lah. Tadi saya ngambilnya di meja. Dia ya, orang pintar pak. Tapi ketika kita bilang kepada anak kita, nak, taruh kembali. Dia kemudian meletakkan pada tempatnya, ini hakim. Sebut dengan bijak, Bijaksana. Puasa yang disyariatkan atas kita Bapak Ibu merupakan salah satu desain Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa kita itu dipersiapkan untuk menjadi ahli surga Pak. Bukan menjadi penduduk dunia. Tapi kita dipersiapkan untuk menjadi ahli surga. Hingga suatu saat ketika dalam 11 bulan ke depan Ya sebelas bulan ke depan atau pada sebelas bulan sebelumnya banyak kita kemudian kehilangan kalibrasi kita tentang apa yang menjadi tujuan kita. Allah merasa memiliki tanggung jawab untuk itu. Maka kemudian dikalibrasi pak dengan Ramadan ini. Apa konteksnya? La Jadi agar kita tahu betul bahwasanya tujuan kita apa akhirat pak. Perhatikan dalam surat Al-Qasas 77. Wabtagi fima ataka Allahu darul akhirah. Ibtagi carilah fima dalam apa yang apa yang itu universal, Pak. Ataka Allah telah mendatangkan kepada engkau Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ad-darul Jadi akhirnya disebut duluan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Disebut duluan baru dinyatakan walatan sanasi baka minat dunia. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Wahsin kama ahsan Allah. Dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana cara engkau agar selalu memberikan perhitungan kepada akhirat? Ahsin. Berbuat baiklah kepada siapa? Pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baiklah kepada siapa? Ahsin kama Artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalaupun kita mampu untuk melakukan suatu kebaikan, itu bukan karena kita mau. Tapi karena Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk berbuat baik. Kita sama semua Bapak Ibu, kita punya potensi untuk melakukan suatu kebaikan dan Allah itu sangat ingin untuk membuat kita selalu melakukan kebaikan. Tinggal kita kemudian nih bagaimana mendapatkan diri. Apakah kita akan mendapatkan diri melihat Allah pada saat ini? Atau kita memposisikan diri kita sebagai pesaing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja masalahnya, Bapak Ibu. Kadang, Bapak, orang-orang alim, orang-orang alim, orang-orang pintar, Bapak Ibu, sekarang berbahagia ketika dia, misalnya, pintar secara hukum, melihat saudaranya kemudian melakukan suatu kesalahan, ditegur. Salah. Dia nolai, Pak. Di depan orang banyak. Ya, salah. Menurut Al Qur'an, disebutin blak, 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 semua bapak ibu. Besok dia sholat di belakang bapak ibu. Mending bersama dengan para jemaah dia sholat di luar bapak ibu. Karena asumsinya bahwasannya aku masih bisa melihat imam. Ini terjadi bapak, ini terjadi. Saya tanya sama kawan-kawan kenapa itu bisa terjadi? Dia pernah tegur tadi. Dia pernah ditegur karena melakukan suatu kesalahan, ditegurnya di depan orang-orang. Yang negur siapa? Uh, dia memang kalau untuk urusan syariat, itu pintar Bapak Ibu. Tapi Nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita lihat bagaimana ketika beliau menyikapi orang-orang taif ketika melemparinya dengan batu. Dilempari dengan batu secara hukum jelas beliau tersakiti. Secara hukum jelas beliau bisa untuk membalas dan punya punya hak untuk memberikan memberikan balasan. Apa yang terjadi kemudian? Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan, "Ya Rasulullah, ya Habibullah. Allah sudah mengutus dua malaikat penjaga gunung kepada engkau. Allah tidak rela engkau disakiti, disakiti oleh mereka. Tergantung kepada engkau ya Rasulullah. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Bagi orang-orang sekitarnya dianggap bahwa sikap Rasulullah SAW sikap yang bodoh. Karena kenapa? Kenapa enggak balas? Anda punya kekuatan kok, balas aja. Tidak dilakukan ya Rasulullah SAW. Jadi ketika dua mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, ya Rasulullah, Tuhanmu tidak ridho engkau disakiti pada saat ini. Dia memerintahkan kepada kami, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah akan kami lakukan. Bahkan jika engkau perintahkan kepada kami untuk mengangkat dua gunung ini untuk dihunjamkan kepada mereka, akan kami lakukan. Apa kata Rasulullah kemudian? Innahum la ya Mereka orang-orang yang ngerti tentang aku. Artinya bapak ibu sekalian berbahagia. Ya, apa yang menjadi sikap orang ini sikap hakim. Dia tahu betul cara memposisikan diri para hadirin. Kita perhatikan juga para hadirin. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, kaum ansor menyambut mereka dengan riang gembira. Orang-orang yang kemudian memiliki rumah besar dinyatakan kepada saudara saudara kalangan ansor, kalian tinggallah di tempat saya. Diberikan para hadirin satu bagian dari rumahnya untuk ditempatkan orang-orang orang-orang muhajirin. -orang ketika mereka tidak memiliki uang, diambil sebagian dari hartanya diberikan kepada mereka untuk menghidupi. Bahkan para hadirin, ketika mereka itu membutuhkan istri, diberikan istrinya kepada mereka. Disuruh untuk milih, silakan pilih. Orang-orang Yahudi menyatakan apa? bodoh banget dia. Kerja capek-capek dikasih orang. Sama dengan persepsi orang masa kini yang menyatakan bahwasannya apa fungsi kita untuk berzakat, apa fungsi kita untuk berinfak. Coba lihat di dalam Al-Quran. Wafi amwalikum hakul lisa wal mahrum. Di mana logikanya kata mereka? Kita yang bekerja, kita yang banting tulang, Eh kok tiba-tiba Allah menyatakan kepada kita dalam harta kita ada hak untuk mereka. Kalkulasi yang semacam itu para hadirin itu kalkulasi orang pintar karena berpikir dengan otak. Tapi Tuhan kita memberikan pengajaran kepada kita untuk menjadi hakim. Hakimnya di mana para hadirin? Bahwasannya semua apa yang kita kumpulkan dan kita berikan kepada mereka bukan untuk mereka, untuk kita. Untuk kita. Jadi setiap orang yang kemudian merasa sulit untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain para hadirin, dia nggak pernah meyakini bahwa yang dilakukannya di dunia ini adalah untuk kemaslahatannya pada yaumul akhir. Mereka tidak meyakini bahwasannya para hadirin apa yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Tapi setiap orang yang meyakini bahwa apa yang dilakukan kepada orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dia pasti akan melakukan yang paling baik. Gak peduli kemana orang berterima kasih apa tidak. Karena konteks orang cerdas itu adalah orang, orang orang, hakim, orang bijak itu adalah innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jaza la Kami enggak perlu terima kasihmu. Enggak perlu untuk balasanmu itu. Jadi ketika istri saya suatu saat berkata, saya sering memberikan pertolongan kepada orang-orang itu kemudian acuh kepada saya, apa kata istri? wah uh, gak usah ya. Dia kok orangnya begitu kok. Kenapa ayah nolong dia? Saya gak ngelakukan untuk dia kok. Saya ngelakukan untuk saya. Itu hakim Bapak Ibu. Perhatikan ketika ada seorang mujahid yang meninggal dulu, yang, yang, yang sedang sekarat. Bang. Seorang antam, seorang ponakannya kemudian mencari pamannya apa, dalam korban-korban perang tadi. Ada pamannya lagi meregang nyawa. Ya, dia lagi naza diambilkan minum ini minum ada orang yang mengerang sebelahnya berikan kepada dia tapi Paman berikan kepadanya lari dia begitu gue sampai di situ mau dikasih minum ada orang yang ngerang lagi tapi kata Paman dia lebih butuh daripada saya Terus para hadirin hingga kemudian sampai kepada orang terakhir meninggal dunia dia balik lagi secara urut para hadirin ternyata sudah meninggal sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia itu hakim para hadirin dalam Al Qur'an konteks la alaum itu disebut pertama kali urutannya para hadirin. Ya ayuhan nasu ubudu khalaqakum wahai manusia ubudu kalian sembahlah siapa yang harus kalian sembah Rob pemelihara kalian Siapa memelihara kita itu pemelihara kita itu, itu adalah zat yang memberikan yang membuat engkau merasa ringan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain pemelihara engkau itu adalah zat yang memberikan kehidupan kepada engkau Pemelihara kita itu adalah Zat yang memberikan segala sesuatunya kepada engkau Dia harus kita puji Alladhi khalaqukum walladhina min qablikum Akhirnya La'allakum la'allakum tattaqun Jadi Rab para hadirin jangan, jangan hanya terjemahkan sebagai Tuhan Dia pemelihara kita Jadi benar firman Allah Wa ahsin kama ahsanallah ilaik Berbuat baiklah kalian kepada orang lain kama asanallahu alaik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kepada kalian. Kita lihat lagi para hadirin pada piagam Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah para hadirin, saat itu banyak kaum muslimin yang kemudian berhijrah dikejar oleh orang-orang musyrik. Banyak di antara mereka yang dibalikin lagi ke Ke Mekah, lantaran semakin banyak orang-orang yang melakukan hijrah ke Madinah, mereka kemudian pemukanya datang kepada Rasulullah Wasallam dibikin perjanjian pada hari apa perjanjiannya. Di antaranya, setiap orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, dia harus dikembalikan. Setiap orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, tidak ada kewajiban kami untuk mengembalikan dil Rasulullah tanda tangan para hadirin. Yang protes siapa? Para sahabat protes. Karena itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Enggak adil ya Rasulullah. Coba dia menuntut keadilannya. Enak banget mereka itu. Jadi ketika dia menyatakan itu tidak adil, dia orang pintar. Dia orang cerdas suara hadirin. Tapi Rasulullah tetap memberikan tanda tangan apa yang terjadi kemudian? saat ketika ada yang kelulus lagi dari dari kota Mekah, dikejar oleh kaum musyrikin. Jadi terkejarnya itu sudah ada di hadapan Rasulullah. Sudah masuk ke Madinah para hadirin. Jadi mereka mereka kemudian datang, mereka berlindung di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan berhari-hari dari Mekah menuju ke Madinah kaum musyrikin ada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikin perjanjian itu. Pada saat itu kaum muslimin menyatakan apa? Ya Rasulullah lindungi kami ya Rasulullah. Kalau misalnya kami kembali ke Mekah lagi ya Rasulullah kami akan dibunuh atau tidak-tidaknya kami akan disakiti. Sahabat-sahabat yang lain menyatakan, ya ya Rasulullah lindungi. Ini nggak adil ya Rasulullah. Kata mereka kemudian, anda sudah ada perjanjian di situ. Anda harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian. hadirin sekarang yang berbahagia. Kira-kira Rasul akan mengembalikan enggak? Dikembalikan para hadirin. Itu yang dinyatakan para hadirin sekalian yang berbahagia. Kadang ketika kita melakukan suatu perbuatan baik para hadirin. ya Suatu perbuatan baik yang dalam pandangan orang itu ternyata merugikan. Kadang-kadang kita memang dianggap melakukan sesuatu yang bodoh. Gitu. Dan itu biasa terjadi para hadirin. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalian harus kembali ke Madinah. Nangis mereka semua para hadirin. Kalian baliklah. Jangan khawatir. Mereka akan kembali ke Mekah. Balik utusan Quraisy para hadirin sekalian yang berbahagia. Sementara sekelompok orang, satu kafilah yang mereka berhijrah ke Madinah kemudian balik dengan penuh air mata para hadirin sekalian. Tapi ternyata mereka nggak balik ke mana? Nggak balik ke Mekah. Mereka ada di antara Mekah dan Madinah. Mereka hidup di situ para hadirin. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana mereka hidup? Kafilah-kafilah kaum musyrikin yang mereka datang dari Syam dan melintas tempat itu para hadirin digarong. Dirampok. Jadi barang-barangnya dirampok, mereka suruh kembali ke Madinah, ke ke, ke Mekah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dibunuh. cuma barang-barangnya dirampok suruh kembali ke, ke Mekah. Itu terjadi berbulan-bulan para hadirin. Sampai terjadi kerugian kepada kaum musyrikin. Mereka kemudian datang ke Madinah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Dalam beberapa bulan ini kami malang mengalami kerugian wahai Muhammad. Lantaran orang-orangmu. Kata Rasulullah, orang-orangku yang mana? orang-orangmu yang mereka hijrah ke Madinah ternyata nggak balik ke nggak balik ke Mekah. Mereka sudah saya suruh kembali untuk ke Mekah. Ada urusan kembali atau tidak itu bukan urusan saya. Mereka sudah nggak ada di sini kok. Iya tapi mereka ada di jalan. Kata Rasulullah itu hak mereka. Wahai Muhammad tarik mereka semua ke Madinah. Oh nggak bisa. Saya punya perjanjian. Saya punya perjanjian nggak bisa. Tapi mereka maksa para hanya ditarik. Disitulah kemudian para sahabat menyatakan la ilaha illallah. Sodak ya Rasulullah. Ini orang Nabi kita tuh seperti ini. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pada masa sahabat juga dilakukan oleh Umar bin Al Khattab para hadirin. Umar bin Al Khattab seorang sahabat Kadar ketakwaannya para hadirin sampai pada ketakwaan nubuah. Sampai pada ketakwaan para para nabi. Hingga apa para hadirin? Ada dua usul beliau yang ketika diusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Omar para hadirin ketika mendapati seorang sedang mencuri ditangkap Ya Amirul Mu'minin, hadha rajul saraka, laki-laki ini mencuri. Wa jama'alaihi al-kisos. Terus di kisos. Tidak dilakukan oleh Umar. Jadi ketika ada di hadapan beliau, anda dari mana? Saya dari kampung sebelah, wahai, wahai Amirul Mu'minin. Kenapa kamu mencuri? Kami kelaparan. Di mana kampungmu? Ditunjukkan para hadirin. Di Sherlock malah. Berangkat Umar menuju ke tempat itu. Dan ternyata apa yang terjadi para hadirin sekalian yang berbahagia? Banyak di antara mereka yang kekurangan dan kelaparan. Siapa yang disalahkan oleh Umar? Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Kalian adalah pemimpin. Beliau pemimpin para hadirin. Kadang pemimpin itu para hadirin. Ketika dia melakukan sesuatu, dia nggak harus berpikir dengan otaknya para hadirin, dia harus berpikir dengan hati. Maka kemudian dia salahkan dirinya sendiri, diberikan bantuan kepada mereka, berikan bantuan kepada orang-orang yang istighfar Umar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa keputusannya para hadirin? Tidak dipotong tangan, tapi dia ditahan. Itu yang dinyatakan walakum fil kisah sihayatu ya ulil albab. apa akhirnya la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa maka hadirin sekalian yang berbahagia coba kita lihat kemudian kondisi kekinian kita para hadirin kondisi kekinian kita banyak di antara masyarakat kita para hadirin ketika mungkin dia berpegang kepada syariat dan syariatnya memang jelas Misalnya, Pak Erik berkata kepada saya, "Ustaz, saya melakukan suatu kebodohan seperti ini. Tolong ya, jangan kasih tahu kepada istri saya." Bertemu saya dengan istrinya, istrinya ngomong, "Pak, gimana menurut kamu, Pak Erik? Pak, menurut Anda, Pak Erik itu seperti apa?" Dia orang yang baik hadirin secara syariat kan harus saya sampaikan bahwa beliau melakukan suatu keburukan kepada istrinya itu merupakan sebuah kebenaran tapi ada hal yang lebih harus kita pikirkan bahwasanya apabila kesalahannya ini bukan kesalahan yang fatal saya perlu untuk berbohong kepada dia untuk kemaslahatannya di masa di masa depan dan ini sering kita lakukan yang kemudian disebut dengan bohong bohong putih para hadirin Kadang para hadirin, mungkin kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan syariat. Mungkin dari catat, tapi masalahnya kaifiyah saja. Kaifiyah saja, tata caranya aja yang salah para hadirin. Selalu yang dinyatakan apa? Oh ini nggak sesuai syariat. Terjadi perpecahan para hadirin. Mohon maaf. Dalam konsep syariat, ada yang disebut dengan walimah. Walimah itu para hadirin sering kita terjemahkan sebagai pesta. Tapi arti asalnya adalah perjamuan. Ketika ada sahabat Abdul Rahman datang kepada Rasulullah SAW, nampak di kedua tangannya ada bekas-bekas kuning para hadirin berarti pacar. Kata Rasulullah apa kemudian? Kok tanganmu ada pacar? Oh iya ya Rasulullah. Saya kemarin menikah ya Rasulullah. Mohon maaf saya nggak ngasih info kepada anda. Rasulullah kemudian bertanya, kamu sudah merayakannya belum? Sudah bikin perjamuan belum? Oh belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah kemudian, awlim walau bisyatin. Ya, bikin sebuah perjamuan walaupun dengan seekor kambing. Nah walimah ini kan kemudian berkembang para hadirin sekalian. Ada yang disebut dengan walimatul urus. Jelas ada hukumnya. Jelas ada hukumnya walimatul urus. Ada kemudian walimatul hitam, ini populer. Ya, sekalipun untuk walimatul hitam ini kalau nyari dalilnya nggak akan ketemu dengan dalil itu. Yang aulimnya ya, kontek-kontek aulim. Jadi ketika berpikir bahwasanya ini sesuai dengan syariat karena ada dalilnya, itu pintar. Itu pintar para hadirin. Tapi perhatikan kemudian banyak walimah-walimah yang dilakukan dan dalam syariat itu dibenarkan di kalangan para ulama dan kita ya di Indonesia ini sering menyebutnya sebagai kenduri, selamatan. Di antara kita ada yang renovasi rumah. Assalamualaikum Pak, datang ke rumah ya. Oh iya, ada acara apa ya? Saya mau menempatin rumah baru. Tolong doakan. Batang mereka berhadirin. Yang pintar secara agama menyatakan apa kemudian? imam ini ada dalilnya, hadirin. Yang harus kita pahami dengan sebenarnya adalah dalam syariat kita ada yang sebut dengan selamatan rumah, ada yang sebut dengan selamatan kenaikan kelas anak kita, ada yang sebut dengan selamatan lantaran anak kita lepas dari musibah banyak hal kemudian. Jadi para hadirin, syariat kita itu wajib sunnah. Itu syariat kita. Artinya ketika kita berbicara tentang yang wajib, hukumnya pasti Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ketika kita nggak menemui, nggak menemui itu dalam Al-Quran dan Al Hadis, kita pahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bahwasanya ma'amartukum faf Allah yang aku perintahkan kalian-kalian kerjakan, wa kum anhun fantahu. Ketika aku larang, maka berhentilah. Ketika ada sesuatu ternyata tidak ada dalam dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, apa yang harus kita lakukan kemudian? Ada ijtihadul ulama yang menjadi sandaran hukum kita. Ya, itu setelah kias. Kias itu seperti apa? Hadirin sekalian yang berbahagia, narkotika, sabu-sabu, ganja, segala macam tidak ada kita sebut disebutkan dalam Al-Quran para hadirin. Tapi kemudian bisa kita kiaskan. Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada firman tentang Homer. Ya, Homer itu haram hukumnya. Apa sifat Homer? Oh, sifatnya dia bisa memabukkan, dia bisa untuk membuat orang ketagihan. Maka kemudian narkotika dan segala macamnya dikiaskan kepada Homer. Tapi ketika dalam kias tidak ada, nah itu dia. Butuh ijtihad, ijtihadun ulama. Nah, untuk ijtihadun ulama ini, para hadirin ada kehakiman, ada kebijakan para hadirin. Maka, kemudian ketika kita melihat ada orang penduri, kita tanya, "Ini acara apa ini?" Gak perlu untuk nyari dalil, memberikan perjamuan kepada mereka, tuh bagian dari sedekah, dari sedekah kita. Itu bijak para hadirin. Maka aneh gitu loh, ketika ada orang. Ya ada orang yang ketika ada seorang melakukan sesuatu, dia kemudian dinyatakan bahwa ini nggak memiliki dalil, nggak memiliki dalil. Ada ikhtiar ulama kita, tapi itu ya tadi ulama itu harus memiliki capability yang betul-betul diaku, diakui. Dari keseluruhan itu para hadirin sekalian berbahagia, yang ingin kita sampaikan kepada hadirin adalah bahwasannya dalam semua aspek kehidupan kita para hadirin. Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan memang untuk menjadi cerdas. Tapi pada saat yang sama Allah perintahkan kita untuk menjadi hakim. Karena dalam banyak aspek para hadirin, kehidupan kita itu akan menjadi kacau balau ketika kita hanya berpikir dengan otak kita. Tapi ketika kita berpikir dengan hati kita, kita akan melihat bahwasan, oh ini nggak baik nih, ini nggak baik yang paling populer pernah dilakukan oleh Rasulullah itu apa para hadirin? Ini sering kita sampaikan kepada hadirin dan mungkin sering disampaikan oleh para ulama-ulama lainnya. Ketika Rasulullah memberi makan seorang seorang Yahudi, dia ngasih makan nyuapin, dicaci Rasulullah. Kalau kita udah kita tempeleng, dulu dah suapin kamu masih maki-maki aku itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah berpikir tentang apa para hadirin? Orang-orang yang dia itu gak mengerti tentang kita, kemudian ngomongin kita. Apa urusannya dengan kita? Gak ada urusan, lepas saja sudah. Saya pernah bertanya kepada anak saya suatu saat tentang apa para hadirin, perahu tentang sebuah perahu. Saya tanya kepada anak saya, "Nak, perahu itu ngapung karena apa?" Air. Ketika kemudian perahu itu perahu itu tenggelam, itu karena apa?" "Ya kan air juga ya." Kenapa bisa tenggelam? Betul kata orang bijak ketika menyatakan, "La tulim nafsaka." Jangan engkau menyakiti hatimu. Jangan engkau menyakiti dirimu sendiri dengan memikirkan sesuatu yang enggak penting buat engkau. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu para hadirin sekalian yang berbahaya enggak penting buat kita, beratlah. Jadi Ramadan kita juga seperti itu para hadirin. Jadi 11 bulan kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita, Allah ingin cleankan itu para hadirin. Jadi puasa Ramadan itu para hadirin dalam hidup kita, sama dengan kita punya ini loh para hadirin. HP mana yang ketika dia baru keluar tampakkan kepada kita yang tidak cepat responnya. Semuanya cepat para hadirin. Karena kenapa? Masih kosong. Kapan dia menjadi lemot? Dia menjadi lemot para hadirin sekalian yang berbahagia. Ketika kita memasukkan segala sesuatu yang gak penting buat kita. Apa pentingnya HP untuk kita? Alat komunikasi. Mendekatkan yang jauh dari kita. Untuk memberikan informasi kepada mereka. Tapi ketika HP kita digunakan dengan yang tidak semestinya para hadirin, dia menjadi menjadi lemot. Nah ketika ini menjadi lemot para hadirin sekarang yang berbagi, harus kita yang lakukan. Harus kita reset. Jadi Ramadan kita ini para hadirin upaya Allah untuk ngereset kita semua. Untuk kembali kepada kepada asal dari penciptaan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya dan kita didesain untuk hidup di sisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian apa yang dijadikan sebagai sebagai instrumennya puasa. Nah, puasa itu para hadirin kenapa dijadikan instrumen yang paling utama di sini? Ini cuma salah satunya para hadirin. Tapi kita perhatikan para hadirin, ternyata instrumen ini yang paling mujarab. Karena kenapa? Lapar itu dua aspek yang akan terjadi kepada kita. Sama dengan kekalahan kaum muslimin pada berang badar. Allah menyatakan kepada kepada Rasulullah, Hum lil kufri yawma minhum lil iman. Jadi ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, pada saat itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keima, keimanan. Nah, lapar pun juga demikian para hadirin. Orang ketika lapar berapa rupiah pun akan dia pertahankan demi untuk mendapatkan rupiah tadi. Ini yang ingin dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita kemudian menjadi menjadi bersih. Nah, persoalannya adalah persoalannya Apakah kemudian bulan tarbiyah pada bulan Ramadan di mana Allah ngereset kita ini akan kemudian efektif 11 bulan ke depan atau tidak? Itu kembali kepada kita. Kan banyak orang-orang yang kemudian cuma dapatkan lapar dan haus. min <tuh> Jelas. Rasulullah nyatakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendeteksi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ada pada bulan ini, tapi Allah juga ada pada bulan-bulan yang ada bulan-bulan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu yang kita sampaikan kemarin di awal Ramadan bahwasannya gimana cara kita mendeteksi Allah Subhanahu wa taala? Mendeteksi Allah Subhanahu wa taala salah satu caranya adalah dengan menjadikan Allah sebagai bargaining dari setiap apa yang kita lakukan kita sebut namanya dalam apapun yang kita kerjakan dan kemudian kita puji dia ketika kita mendapatkan keberhasilan bahkan mungkin ketika tidak berhasil karena hamba Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menghamba kepada Allah tidak hanya ketika Allah memberikan pengkabulan kepada dia bahkan ketika Allah memberikan sebuah kemodorotan tidak akan pernah melunturkan nilai penghambaannya kepada dia ketika ditanya kenapa lu masih menghamba kepada Allah wong oh, dia nggak mengabulkan permintaan Allah, kita menyatakan apa? Karena kami adalah hamba. Dan contoh besar dari ini adalah kawan-kawan di Gaza kita para hadirin. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita tidak hanya kita dapatkan haus dan lapar, mudah-mudahan para hadirin kita semua akan terkalibrasi ya terkalibrasi dengan Ramadan ini untuk mengkalibrasi tujuan kita bahwa tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita akan hidup di sisinya, hidup individualistis nggak akan menyelesaikan masalah, tidak akan Anda akan mendapatkan kemudahan ketika Anda memberikan kemudahan kepada orang lain. Tamsil yang terakhir para hadirin, jadi ketika ada sebuah ruangan penuh dengan balon, dikasih nama setiap para hadirin, kemudian Anda diperintahkan untuk masuk, cari balonnya masing-masing, Anda bisa bayangkan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam para hadirin, mereka akan rebutan, bahkan mungkin akan saling sikut antara satu dengan yang lain, hanya untuk mencari balonnya. Bagaimana itu menjadikan mudah? Anda tinggal ambil balon siapapun itu dan umumkan, ini balonnya si ini, ini balonnya si ini. Itu akan menjadi kemudahan untuk kita. Artinya apa para hadirin sekalian yang berbahagia? Memberikan kehidupan kepada orang lain. Hakikatnya memberikan kehidupan kepada kita sendiri. Dan itu yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baik, barakallahu lakum wa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah set. Pada kepada para jemaah ini bertanya silakan. Oh ya, silakan ke ibu-ibu dulu. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang klasik yang saya tanyakan. E, mungkin kita lihat fenomena dalam Ramadhan ini e, ada banyak sekali, bukan beberapa lagi, banyak sekali orang yang minta-minta. Bahkan kita tahu e, mereka dari mereka kecil dari bayi, saya kebetulan tahu sendiri. Sampai sekarang mereka masih e, meminta-minta di jalan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kita menjadi e, pintar dan bijak. Karena kemarin saya baca bahwa kita memberi mereka e, sedekah, katanya haram. Nah, bagaimana e, kita mensikapi hal seperti itu agar kita termasuk juga kita orang pintar, kita juga orang bijak. Terima kasih. Wabillahi itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu suaranya berdengung, boleh oh. Siap. Kurang. Jauh atau dekat? Sudah jelas? Masih? Jelas, jelas. Ya, uh, begini Ustadz, uh, mensikapi tadi yang uh, Ustadz jelaskan, mengenai orang pintar dan orang bijak. Kita hubungkan dengan fenomena yang Ramadan ini banyaknya pengemis-pengemis. Kita tahu bahwa mereka murni bukan sebetulnya pengemis, tapi mereka mungkin e, menjadi e, mata pencaharian mereka. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Karena saya dengar katanya e, memberi mereka adalah haram. Nah, agar kita termasuk menjadi orang alim dan juga orang bijak. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Bu, jelas ya. Uh, Ramadan, Pak. Jadi ketika Ramadan, memang banyak oksodus. Mungkin ibu ngelihat, enggak usah jauh-jauh lah. depan kita ini aja nih, sepanjang ini. Kan mereka sudah berdiri. Bahkan mungkin kita hafal siapa di antara mereka yang dari sejak pagi sudah ada situ sampai malam. Itu Bapak. Gimana kita menyikapi mereka? Agar kita menjadi hakim. Bapak. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya ini ngapain? Dia kan sebenarnya bisa misalnya untuk untuk nyapu, untuk bersih-bersih rumah. Kenapa mesti berdiri di sini? Kita orang alim, tapi ketika kemudian kita itu begitu sampai di situ, kemudian berpikir tentang ini orang, kok di sini terus gitu, kemudian. Kita menduga dengan berbagai macam hal, tapi kita nggak ngasih. Itu justru masalah sebenarnya. Karena kita memberikan kepada seseorang sejumlah uang kepada mereka, tapi dengan kita memberikan pernyataan bahwasannya, ini saya memberi karena kasihan. Jadi perasaan kasihan kita, itu sudah kita dianggap sebagai pesaing Tuhan, bukan hamba Tuhan. Karena kenapa ketika kita memberikan menyatakan bahwasannya oh kasihan tuh kasih misalnya atau, rasa kasihan itu Bapak Ibu itu adalah kita menjadi pesaing-pesaing Tuhan seakan-akan kita yang menjadi yang memiliki harta itu. Ya, padahal harta itu kan sebenarnya bukan milik kita. Dalam hadis itu dinyatakan Aminu billahi wa rasulihi Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Wa anfiku dan kalian infakkanlah Mimma ja'alakum mustakhlafina fi Dari sebagian apa-apa yang kami jadikan kalian berkuasa atasnya Berkuasa atasnya berarti harta itu bukan punya kita Makanya Bapak Ibu kita perhatikan Kita perhatikan ayat yang tadi saya pernah saya kutip Wafi amwalikum Hakun Lisa wal Mahru dalam harta kalian ada hak untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang butuh, tapi dia nggak mau minta. Yang bahaya kan yang terakhir sebenarnya yang kita khawatir ada ada di sekitar kita. Saya pernah memberikan sebuah analogi bahwasannya ada tiga orang, ada tiga orang, satu seorang pengusaha menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sampingnya ada seorang pedagang kecil menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sampingnya ada seorang yang tidak punya kerja. Jadi, mereka tiga-tiganya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga-tiganya sama-sama memiliki munajat permintaan. Si pengusaha menyatakan, misalnya, "Ya Allah, hamba memiliki sebuah..." perusahaan baru bidang baru tolong lancarkan ya Allah banyak orang bergantung kepada ini jadi ketika munajatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kemudian mengkonfirmasi kepada para malaikat tentang siapa dia sebenarnya Allah alim maha mengetahui tentang hal itu siapa dia hamba-Mu ya Allah dia seorang pengusaha dia punya perusahaan Kemudian Allah menyatakan ibadahnya gimana? Oh bagus, ibadahnya bagus. Bahkan dia wajibkan karyawannya untuk sholat. Bahkan dia itu pasti akan sediakan waktu untuk karyawannya untuk baca Al-Quran. Pokoknya ibadah yang bagus. Berikan rizki kepadanya. Ini analogi bu ya, ibu nggak perlu untuk cari hadisnya di sini nggak ada. Kemudian malaikat itu mengambil bejana rizki bapak ibu, Dituangkan orang yang punya pekerjaan sama dengan orang yang memanjangkan selang sampai ke langit. Seorang pengusaha selangnya besar, Pak. Jadi, ketika dia dituangkan, besar yang keluar. Orang yang kedua kemudian, siapa dia? Dia seorang pedagang kecil, ya Allah. Dia mohon kepada Engkau agar dagangannya pada hari ini habis, karena dia harus membayar sejumlah uang untuk kepentingan anaknya. Ibadahnya gimana? Oh bagus. Dia tidak pernah lepas menghamba kepada engkau. Bahkan berzikir dimanapun dia berada. Tuangkan rezeki kepadanya. Pedagang kecil para hadirin selangnya terpanjang ke langit juga kecil. Allah perintahkan kepada malaikat rahmat untuk mengambil bejana rezeki yang besarnya sama dengan si pengusaha tadi. Jadi ketika kemudian dituangkan, yang keluar kecil atau besar? kecil karena memang sudah terpanjang kecil para hadirin. Tinggal yang ketiga ini sekarang. Ya, seorang ahli ibadah, dia enggak punya kerjaan. Dia menajat kepada Allah, konfirmasi Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Dinyatakan hamba mu ya Allah. Apa yang diminta? Dia minta juga rezeki kepada engkau karena dia harus membayar sejumlah -jum -jum bayaran untuk anaknya. Gimana ibadahnya? Bagus. Berikan rezeki kepadanya. Hadirin, malaikat mengambil bejana rezeki yang besarnya sama dengan si pengusaha tadi para hadirin tapi ketika dia nggak mendapati selang yang terpanjang dia tanya kepada Allah harus kami tuangkan lewat mana ya Allah Loh, dia nggak punya selang nggak ada ya Allah titipkan pada orang kaya yang ada sekitarnya ada nggak orang yang di sekitarnya itu yang kata Rasulullah kekayaan yang kita miliki itu nggak pure karena kita kerja karena boleh jadi munajat dari orang-orang sekitar kita yang enggak punya kerjaan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Allah, utuslah orang-orang kaya di sekitar kami yang bisa untuk memberikan bantuan kepada kami. titipan kepadanya. Ya, tapi nanti kemudian akan akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan maka akan diberikan tambahan jika tidak disetop. Nah, yang namanya juga tuh titipan para hadirnya pasti enggak sebanyak ketika dia kerja. Pasti lebih sedikit. Nah ini para hadirin. Jadi ketika ada orang-orang itu datang kepada kita, mungkin tadi malam dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita nggak mau ngasih, hilangkan dalam hati kita rasa kasihan, hilangkan wasangka apapun dari kita. Kalau misalnya ibu nggak mau ngasih, lepas. Kalau ibu mengasih, kasihlah. Yang kita berikan kepada mereka bukan harta kita, tapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, masalahnya di antara sekian banyak mobil kita nggak ngerti tuh. Aduh, ini dititip di mana? Makanya mereka mereka cuma begini aja tuh, gak ngerti. Jangan-jangan yang putih kali? <laughs> yang putih lewat juga. Jangan-jangan kuning berikutnya lewat juga? Nah ya, itu bapak ibu sekalian berbagai ibu. Jadi melihat fenomena yang semacam itu Bersikatlah hakim. Ya, artinya. Ketika dia datang kepada kita, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah dalam sebuah hadis kursi. Lima la tud'imuni wa aju. Kenapa engkau enggak memberi makan kepadaku? Aku sedang lapar. Jadi ketika mereka sedang lapar datang kepada kita, minta bantuan kepada kita, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perintahkan kepada kita untuk kemudian langsung memberi. Ya pokoknya kamu harus memberi enggak? Bahkan ketika kita nggak mampu untuk ngasih, dikasih solusi oleh Allah. Ya kalau kamu nggak mau ngasih, ya berkatalah dengan perkataan yang baik, doakan dengan kebaikan kepada dia. Ya, jadi ketika kemudian kita bentak dia, ingat, ya, ketika kita bentak dia, dia sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Dia datang bersama Allah. Itu, Bu, kira-kira jadi ibu sekarang? Besarkan hati yang bersikaplah hakim ketika berikan kepada mereka. Ibu tidak memberi kepada mereka, tapi ibu sedang melapangkan jalan ibu bersama keluarga. Insya Allah, gitu ya. Jadi gak usah sakit hati. Ya Pak Komis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Izin Ustadz mau bertanya ini uh, puasa ini tadi di awal disampaikan bahwa untuk kita mendapatkan takwa takwa ini kelihatannya mudah tapi sebenarnya sesuatu yang sangat tinggi uh, kalau kita hanya Barangkali dengan syariat puasa saja, ini akan sulit untuk mencapai tingkat takwa tersebut. Nah, bagaimana <tuh> hakikat daripada puasa agar supaya puasa ini mampu untuk membersihkan hati kita? Dari ketergantungan kepada selain Allah, karena mungkin disitulah kunci untuk mendapatkan takwa ketika kita sudah sampai kepada makom di mana hati kita ini bersih dari selain Allah. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita agar sampai kepada itu? Yang kita sampaikan adalah takhliṣun niyyah. Takhlisun niyah itu adalah mengikhlaskan, memurnikan niat. Nah, Rasulullah pernah pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan memurnikan niat tadi? Rasulullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memurnikan niat tadi adalah melakukan sesuatu hanya dan untuk dia. Hanya dan untuk untuk dia nah kemudian sabda Rasulullah tadi innamal a'malu niat wa likulli in manawa menunjukkan bahwasannya apa yang akan kita capai tergantung apa yang kita panjangkan pak artinya kemudian perbuatan kita itu akan ditentukan dengan niat yang kita yang kita panjangkan nah niat ini disebut dengan alamat pak disebut dengan alamat sama dengan misalnya Bapak-bapak, ibu-ibu Yuk kita baca suratul fatihah Kita niatkan berkah fatihah kita untuk Ini sifulan, sifulan, sifulan gitu, Pak. Para ulama Niat itu kemudian Disepakati menjadi alamat Oh alamannya ke sini Alamannya ke sini Alamannya ke sini gitu Pak jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah untuk seseorang itu langsung diantarkan, ibaratnya gitu, pak, langsung diantarkan oleh malaikat kepada kepada yang dituju. Nah, gimana kalau misalnya mereka itu tidak menyebutkan apa yang menjadi alamatnya, tetap akan sampai kepada dia, tapi tidak diantarkan, tapi dia yang datang untuk mengambilnya, gitu, pak. Dalam tafsir al-misbah itu seperti itu, pak. Jadi, Bapak, Ibu. Uh, kalau misalnya kita ingin agar puasa kita itu termurnikan perbaiki niat pertama kali bahwa kita ini berniat untuk Allah subhanahu wa ta'ala nah niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu kan akan menjamin bahwasanya kita akan terpelihara makanya kan tak takun tadi di situ pak kita akan bijak kita akan terpelihara tapi memang nggak sederhana pak karena ketika bapak kemudian berniat seperti itu ternyata yang terjadi mungkin di luar dari yang menjadi ekspektasi kita. Nah, tergantung kepada kita kemudian ketika kita mah kok gini ya, padahal aku udah niatnya bagus. Nah, di situ Pak, ya. Justru ketika kita berniat bagus itu ujiannya tuh ada. Oh, ini uji seperti itu. Ya, karena memang itu yang disebut oleh iblis, Pak. Jadi ketika dia minta di oleh Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di ditangguhkan sampai hari berbangkit, ya, dia menyatakan apa? Laq siratal mustaqim. Aku akan posisikan orang-orangku di atas jalanmu yang lurus. <tuh> ya betul, Pak. Jadi iblis setan itu ada jalan yang lurus. Kalau nggak lurus itu aman, Pak. Nah, di situ. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan di situ, luruskan niat kembali mendapatkan cobaan lagi, luruskan niat kembali gitu Pak. Percayalah bahwa Pak, dalam kondisi damai seperti kita Pak, cobaan kita tuh nggak seberapa sebenarnya. Kita hanya perlu untuk menaklukkan diri kita. Yang begitu kita kemudian menaklukkan diri kita, itu yang disebut dengan berdamai dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah Pak Aman, lakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dari sholatnya, dari zikirnya, gitu Bapak. Tapi yang pasti Bapak Ibu, yang pasti bahwa puasa kita ini, puasa kita ini, itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baru jika berhasil. Tapi seperti kata Pak Komis tadi, sulit untuk sampai kepada poin itu. Kalaupun nggak sampai pada poin itu, paling nggak kita ada di bawahnya, Pak. Ya, kalau kita nah gimana kalau nggak sampai di bawahnya? Ya paling nggak kita kan sudah berusaha nih artinya nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala posisi kita. Karena setiap orang itu, Pak, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Itu firmannya. nya Wa laisa wa anna sa'yahu sawfa Diupayakan aja, Pak Khobis. Terutama ini ya, hati. Kalau amalia kayak gini dilihat oleh manusia, domain Allah tuh sini. Ketika oh ini begini, ini begini, Allah akan giring kemudian, kalaupun kemudian ternyata kita juga nggak sampai ke arah itu, jangan pernah kecewa kepada Allah. Karena Nabi Yuna Zakaria sampai pada pengkabulan atas permintaannya tak butuh waktu 185 tahun, Pak. Nabi Yuna Zakaria <laughs> kita satu bulan. <laughs> Tapi mungkin, ya, ini akan lebih, akan sangat berharga untuk kita sekalipun cuma dalam, dalam satu bulan

Nah itu kan pertama kali kan berarti kan Allah mengilhamkan sukma kefasikan dulu baru ketakwaan dulu gitu ya. Hmm. Lalu ayat berikutnya adalah e, untuk bagi yang mensucikannya, bagi bagi yang mengotorinya dalam bentuk hati kan gitu ya Ustaz ya. Nah, ini saya cuman bertanya adalah bagaimana cara kita mensucikan? Karena kalau fenomena yang sekarang, ini kebanyakan umat muslim karena takut mengotori hati, lebih baik diam sehingga yang terjadi kecurangan-kecurangan depan mata yang sekarang lagi ramai ini mengenai masalah pemilu dan segala macam diam semua akhirnya begitu nah inilah yang terjadi di negara-negara kita sekarang ini takut seakan-akan mengorbankannya, diam begitu loh ya udahlah bos ikut gitu sehingga yang maju ke depan dia lagi dia lagi gitu kan disebutlah provokator dan segala macam kan gitu padahal kan kita ingin menyampaikan kita ingin kejelasan seperti itu contohnya Dan nah, juga terjadi kepada kami juga bahwa bagaimana sikap kita seharusnya untuk hal mensucikan itu dan pada saat bersikap itu bagaimana yang sebaiknya gitu loh karena kan balik lagi Rasulullah juga bersabda tiga kali bahkan di dalam suatu hadis meskipun hadis itu kalau nggak salah hasan mengawiri lah bahwa mintalah fatwa pada hatimu mintalah fatwa pada hatimu mintalah fatwa pada hatimu itu kalau nggak salah berkata kepada seorang sahabat Suhaibah atau siapa gitu saya lupa itu jadi tiga kali nah itu bagaimana cara kita untuk mensikapi hal-hal seperti itu demikian Ustaz, terima kasih Assalamualaikum <laughs> Soalnya, itu berat Pak <laughs> itu berat gitu loh Pak jadi melihat kemongkaran yang terjadi di sekitar kita nah ini Pak e, dalam konsep alim dan hakim alim dan hakim alim itu pintar, cerdas hakim itu bijaksana di masa depan yang akan berhasil itu adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu mungkin suatu saat dia melakukan suatu perbuatan yang dalam persepsi orang banyak dianggap sebagai sebuah kebodohan. Kan kadang-kadang kita -kadang -kadang gitu pak. Emang beda tipis sih sabar dengan bodoh, gitu. kan kadang-kadang kita kita di, di apa namanya di, di, diguncangkan dengan dengan ucapan yang semacam hingga kemudian muncul rasa-rasa amarah -rasa gitu pak. Nah, kita nggak boleh diam, Pak, untuk kondisi semacam itu. Jadi setidaknya bentuk tazkiyah kita itu, bentuk tazkiyah kita itu ketika kita nggak bisa dengan perbuatan, dengan ucapan, setidaknya di sini. Ya, Pak. Jadi ketika kita ngomong tentang suatu kebenaran secara frontal dan ternyata kemudian akan membuat kita 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 terbelenggu gitu loh, Pak dengan omongan frontal nanti membuat kita kemudian di, disuruh untuk diam gitu Itu dia. Kadang diam itu bagus gitu loh Pak. Tapi diam bukan berarti tidak tidak melawan, tetap memberikan perlawanan tentang tentang itu gitu loh. Tapi doakan dengan kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak pernah ditanya tentang itu. Tapi kan dia dolim ya Rasulullah. Dia dolim. Boleh enggak kalau aku hancurkan? Enggak. Ya. Itu Rasulullah. Itulah. Tapi doakan dia dengan kebaikan. Karena gini Pak, kadang kezolimin yang dilakukan itu bukan karena dia murni ingin melakukan kedoliman, Pak. Ya, banyak hal yang kemudian dia dia perhitungkan atau mungkin dia itu terprovokasi orang-orang orang-orang sekitarnya hingga kedoliman dia dia lakukan gitu Pak. Maka Bapak percayalah bahwasannya kebenaran itu tetap akan selalu menang sekalipun keburukan selangkah lebih maju daripada dia. Tapi kan kita masih punya Allah. Yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bagus itu adalah apabila tazkiyah yang ada pada kita juga ada pada seluruh kaum kaum muslimin. Ada pada seluruh rakyat. Gitu, Bapak. Tapi ketika itu tazkiyah hanya ada pada kita, maka kita yang akan didiamkan. Nah disitulah kemudian, di masa depan yang akan menang itu adalah orang-orang yang bijak. Bukan orang-orang yang pintar. Karena orang bijak itu pak, ketika ada ombak, dia tidak harus melawannya. Tapi dia mencari kalah untuk sampai ke situ. itu, Tapi panjang pak. Rasulullah 23, 23 tahun kita tidak menyatakan itu perbuatan. Kadang-kadang juga sampai mungkin kita mati kita nggak ngerasain itu. Tapi setidaknya ada di hadapan Allah jejaknya, jejak digitalnya bahwa kita berada di jalan kebenaran itu. Sulit itu. Tapi percayalah, innallaha ma'ana. Allah insya Allah bersama kita dan kebenaran pasti akan muncul, Pak. Nah, jadi untuk konsep itu kemudian kita kembali kepada konsep terakhir. Wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum boleh jadi kamu enggak suka pada sesuatu padahal sesuatu itu baik wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum boleh jadi kamu suka sesuatu tapi itu enggak baik ya kamu kamu suka sesuatu ya sekalipun kamu tidak tidak menyukainya gitu apa eh kebalik ya wa asa an boleh jadi kamu menyukai sesuatu wa huwa kurhul lakum dan kalian tidak tidak suka tapi percayalah Pak kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia ini masih banyak orang baik. Insya Allah itu akan kan jelas nih ya bahwasannya setiap negeri itu ya kami akan utus akal para penjahat kelas kakapnya ya biasa ketika ada orang yang baik ada penyeimbangnya karena kita nggak akan pernah tahu tentang kebaikan ketika tidak ada keburukan itu yang harus kita pahami kira-kira itu Pak Allah alhamdulillah Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan mudah-mudahan puasa kita bisa kita laksanakan dan sempurnakan sampai akhir insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu lakasyukuru ma yaum bigilakal gila muadzim ya sallallahu اللهم <سؤال> اغفر لنا ولي رهم كما ربونا صغيرا اللهم <سؤال> أصلح لنا ديننا الذي <سؤال> هو اسمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي <سؤال> إليها <سؤال> معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء رَبِّ أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا <applause> ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار <applause> ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة نعوذ <applause> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دميكان تتوكا في المجلس سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وأسقه الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقه So look at the